yang sana 3-4 itu keluarnya ke arah kiri ya, itu keluarnya ke arah kiri. Besok kita demo bebek carok tutup ya. Katanya belum bayar ini, Cak Ji. Pajak. Katanya. Katanya, betul. Jangan diaduin langsung dong. Mantap, dagingnya udah matang ini, Pak. Lepas ya. Lepas. Oke, dibagiin ya. Bima. Taruh sini ya. Ada suara apa sih? Oh, mau ini bikin kompetitor dari kita, cek. Oke, buat teman-teman ini kita sebentar lagi akan langsung bagi-bagi. Kita akan bagi-bagi rawon 1000 porsi. Dan saya berpesan kepada seluruh arek-arek Surabaya. Nah, itu dia. Atau itu kita tunjukkan bahwa Surabaya adalah kota yang tertib. Jadi tolong nanti jangan sampai berantem, jangan sampai apa, yang adil satu orang satu. Itu. Jangan mengusahakan lebih antri ya. Jangan malu-maluin. Di sini kita langsung disaksikan oleh wakil wali kota kita. Ya, kita memang akan bagi-bagi, tapi nggak gitu-gitu juga dong gendongnya. Astagfirullahaladzim. Mending itu Anda gunakan untuk transportasi ke Madura. Gede, nilai. Oke, mungkin ada yang cuma segitu doang pun ininya alatnya, bisa dibantu lagi nggak, Bung? Rempahnya loh, lo lihat di sebelah sini nih. Iya. Daging apa daunnya nih? Bukan dari daun bumbu, ini daun ini yang jatuh tadi. Betul, iya. Protein dari alam, protein dari alam langsung tanpa ada bahan kimia. Tidak ada bahan kimia di sini. Oke. Oke. Kita mekanismenya kita masih kumpulin di sini, teman-teman. Nanti ya, di sini kita bawa ke sana untuk di packing satu-satu. Ya. Setelah itu semuanya nanti baru dikirim ke rumah. Enggak dong. Enggak dong. Maaf, dikirim ke rumah. Nanti kita sediakan antri ya, teman-teman. Enggak pakai Gojek, saya kelamaan saya. Rugi di Gojeknya ya. Enggak Grab juga, Bu. Enggak bisa disebut kafe. Grab, Gojek, Shopee, sebut aja kafe. Jadi rawon 1000 porsi ini hanya bagian awal karena kita masih punya di sebelah sana es kopior. Es kopior 1002 porsi. Kok ada duanya? Sisi dua. Oh, itu. 1002 lah cekit ya. Biar keadilan. Oke. Oke. Kita langsung ke proses packingan aja, coba kita lihat. Oke, di sana ya. Ya. Lo di sini, gua di proses packingan. Oke. Silakan lu ke sana dan lu. Baik. Kalau kita lihat Dono Pradana sangat semangat sekali mukanya. Bapak, ini mau ditaruh di mana, Bang? Di sebelah kanan, di sebelah sana. Rai muka Indra Zafri. Ngatur-ngatur kok. Permisi, Ibu. Ya. Oke. Kalau cuma foto gak perlu ngefan, ngurus KTP wis foto. Dan gimana fotomu, Dok? Airdrop. Daging Justin tadi. Kayak ono talare foto arek-arek turuti kabeh, Bu. Acara masak gak mlaku. Menurut kene kono bengo-bengo, masih kono bengo-bengo kene. Aku digerutuk arek-arek lah. Sabar ya. Terus sudah bagi-bagi coki di sana coki. Sudah, itu lagi dalam proses packing.
packing. Gimana packingnya selesai langsung kita bagikan kepada masyarakat Surabaya. Iya. Semua sing wis teko iki. Jadi nanti di situ di packingnya ada nasi, ada ramon, ada dong nasi coki. Ada. Oh iya, ada nasinya. Oh, ada nasinya, ada nasi. Jadi emang kenyang, memang dipastikan teman-teman yang datang ke sini mendapatkan menu dengan rasa terbaik yang dimasak pada hari ini. Oke, jadi kalau misalnya makanannya enak, teman-teman bisa story, terima kasih Chef Gogol. Betul. Makanannya nggak enak, teman-teman bisa story, tag Chef Arnold ya. Betul. Ingat ya, kalau enak ke Gogol, kalau nggak enak ke Chef Arnold. Iya. Katanya Chef gitu. Dan gara-gara acara ini nanti di next season nggak jadi juri loh gitu. Karena banyak yang ngetek negatif. Menurut polling, Sam Arnold banyak dapat voting enggak. Iya. Oke. Dan lagi-lagi, Firza kita mengingatkan nanti dalam proses pembagiannya, kedewasaan dan ketertiban teman-teman yang ada di sini, kita minta diperlihatkan dengan baik supaya bisa berlangsung tanpa ada insiden-insiden ya. Benar, kawan-kawan. Baru kalau kerumunan-kerumunan gini kan kemarin masalah rujak ulat. Betul. Banyak yang menyalakan barikade. Sebenarnya barikade ini demi keamanan teman-teman. Betul. Nah, baik no. Kalau ke barikade ini. Betul. Penonton sampai sini lolos akhirnya kenyonyo. Betul. Lolos akhirnya masyarakat Surabaya yang mateng nanti ya. Bukan rawonnya. Kenapa Joki? Mungkin ada beberapa tips yang bisa di-share oleh teretan muslim, gimana cara antri yang baik sih? Jangan dengerin Dono, aku punya komen. Iya, iya. Antri yang baik? Dengerin, Pol PP punya arahan. Oh, arahan. Enggak. Barikat top. Enggak ini loh, muslim disuruh ngasih tips antri. Iya. Maaf, muslim dari mana? Madura. Loh. Di Madura itu udah ya, antri belum sampai bro. Gak ngomong apa-apa loh saya. Ya. Kenapa anda bersama semuanya? Pikiran kita sama loh. Satu. Enggak, yang penting nanti. Pancasila, bukan Pancasila. Bukan. Ini juga belum tahu kita dibukanya dari mana. Tapi kayaknya dari samping sana pak ya. Kayaknya ya. Pak Satpol PP dari mana? Pak Satpol PP. Dari situ dari situ. Tolong jangan gusur saudara-saudara saya. Itu curhat Slim. Karena itu bukan tanah pemerintah tapi tanah Gusti Allah ya. Karena kan Anda tenaga kerja asing, apa Pak harus? Satpol PP kan bekerja sesuai tugas loh. Iya. Bukan sesuai tanah siapa Gusti Allah atau bukan. Tolong jangan tutup pasar maling ya. Tutup dewe. Sih, apakah pasar maling itu isinya maling? Enggak lah, bro. Oh, penadah. Tapi dipastikan di sana langsung kalau beli, tanyanya berempah gitu ya, biar murah. Kalau biar murah, harus pakai bahasa Madura. Oke. Contoh ya, Siti? 30. Ya, segame lah pada Madura. Enggak tahu aku ngomong apa dia. Bahasa Inggris, istrinya Virgil ini orang Madura dia kan? Orang Madura, tapi kesehariannya kan ngomong bahasa Indonesia sih. Iya, tapi mentalnya Madura dia. Ya. Pantes depan rumah kosong udah bikin jualan dia. Oke, ini sudah mulai di packing. Esnya dulu apa rawonnya dulu nih? Oke, kalau gitu yang akan kita bagikan rawonnya. Biar kecil. Seribu porsi gokil sih. Jadi sekolah mana tadi? Jadi kita akan dibantu oleh teman-teman dari sekolah. Sekolah Bobohu. Cita Hati Bobohu. Cita Hati. Cita Hati Bobohu belajar kungfu sih. Ini salah satu teman-teman yang sekolahnya happy. Kenapa? Bisa pakai sepatu bebas. Iya.
Kalau di negara di sini godek panjang tidak dirazia. Iya. Keras sekali. Kalau di sudah berbahaya. Iya, jangan. Jangan dengarkan Joki. Kita sekarang di Palaya Umum, takutnya di rekaman berbahaya. Di seberang sana itu udah Madura loh, Bro. Iya. Itu di seberang sana Madura loh, Bro. Itu loh dari sana sonnya. Iya. Kalau enggak terima lagi, Pak. Kerumun-kerumun banyak orang. Ada panah lagi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak adik, bapak ibu sekalian mau rawonnya ke Farlok? Kurang keras. Kurang sama-sama. Mau? Mau. Ya wes, kalau mau supaya kita ini tertib, nanti pembagiannya di sebelah sana. Oke, siap. Nanti kita secara tertib, insya Allah semuanya pasti dapat. Dan nanti antri memanjang ke belakang. Diutamakan anak-anak dengan ladies first. Jadi yang pertama adalah para wanita terlebih dahulu. Sama anak-anak, sama ibu-ibu orang tua. Oke, okay? Ayo kita secara tertib. Apa boleh gak Pak Yu? Ya kan ladies first. Bosan ini maksudnya ladies first ini apa ya? Buka kamus. Nah makanya anak-anak sama ibu-ibu semuanya bisa antri di sana. Bon. Oke, sekarang Pak Satpol PP, saya mohon untuk bisa ditata. Yang pertama adalah ibu-ibu sama anak-anak dulu. Antri memanjang ke belakang. Ayo monggo. Yang merasa dirinya seperti saya mundur ke belakang. Yang merasa dirinya seperti saya. Bedo. Ada dua di sini, Om. Ayo mulai anak-anak sama wanita dulu di depan sini. Pembagiannya nanti di sini ya. Iya, pembagiannya di sini nanti. Jadi ini yang di sini keluar dulu. Teman-teman Satpol, teman-teman BPD mengatur untuk wanita dulu sama anak-anak yang merasa dirinya laki-laki mundur ke belakang. Insya Allah pasti dapat ya. Tapi yang pertama sekali adalah anak-anak sama ibu-ibu. Monggo mundur semua. Mundur semua dulu yang merasa singkosone awai lanang mundur ya. Singkosone lanang mundur. Sing wedok maju dhisik. Iku ya tapi yang lanang lha apa nang kono entek wedoke dhisik. Sing lanang mundur kabeh dhisik. Yang laki-laki sama ya, jadi yang diutamakan pertama adalah anak-anak, kemudian wanita, baru laki-laki. Jadi jangan dorong-mendorong yang tertib, kasihan Chef Arnold yang sudah masak untuk kalian semua ya. Sekali lagi yang merasa lanang mundur di sini ngamburi. Nah itu kayak hoji gitu, lanang apa itu lah. Lanang kawai dua ubi, dari masker. Ayo mundur dulu. Ayo Satpol PP ditata. Perempuan, anak-anak di depan. Ayo Satpol PP, BPD. Ayo arahkan yang wanita yang di duluan. Kalau wanita sudah dapat semua, baru gilirannya yang laki-laki. Semuanya insya Allah pasti dapat. Asal tertib. Asal tertib ya. Monggo. Perhatian ibu-ibu, batasnya ya. Ini harus ini. Stop. Yang bagi keluar, bukan di sini. Yang bagi di luar situ. Ini untuk tempat yang bagi ini mundur. Batas itu. Terus mundur terus. Wah, batas itu. Mohon ditunggu Pak Kasat nanti keluarnya di mana, keluarnya di mana ya. Mundur. Mundur. Masuk. Teman-teman media, saya minta pengertiannya ya. Ambil tiketnya jangan buat acara dari para chef ya. Mudika mana? Tolong teman-teman yang membawa kamera, yang membawa HP,
tim medsosnya Kak Ji barang. Semuanya tolong ambil TikTok. Sampai ganggu yang teman-teman chef yang lagi apa memasak dan sebagainya. Oke, siap Kak Ji, siap perintah. Sapol, saya minta sapol 8 orang. Sapol 8 orang di depan ini. Sapol 8 orang di depan ini. Sapol 8 orang di sini. Kamu ya, ini sama ini juga di sini. Batasnya ya ini. Batasnya sini, enggak boleh lebih dari ini. Itu lah, hey. Terus, nah ini, Din, ibu Din. Itu, kasih sapol dua, teman-teman. Teman-teman sini, ya. Dua sini. Boleh kita pengertiannya, kita mau dua sini dulu ya. Jadi biar kita akan flow-nya juga, ya, minta bantuannya. Saya dua. Ya. Saya jadi dua. Mungkin hey. Yang di luar, teman-teman dia bila. Siap pas itu masuk itu loh. Batas di situ, itu agak butuh ke belakang. Ya. Tolong ini steril. Ini steril dari petugas. Semuanya steril, ada yang di sini. Itu kurang mundur, yang keempat itu kurang mundur. Ibu-ibu, itu kurang mundur. Perhatian ya, perhatian saya sampaikan. Kalian, jadi yang satu, dua, nanti yang bagi itu di sini, bukan di sini. Ini untuk makanan yang pembaginya ada di luar. Setelah menerima yang satu dua, ini pintu keluarnya di sana. Paham ya? Ini pintu keluarnya di sana. Yang sana 3-4 itu keluarnya ke arah kiri, ya. Itu keluarnya ke arah kiri. Jadi tolong satpol dijaga. Batasnya adalah ini, ya. Satpol, batasnya adalah ini. Ibu-ibu antri, makanannya banyak. Insya Allah cukup, ya. Insya Allah cukup. Buat semuanya saudara-saudara Surabaya, ikut.